Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda, saudaraku sekalian? Semoga limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai amalan untuk Anda yang sedang memulai bisnis baru. Baik itu bisnis yang murni baru Anda mulai, atau untuk Anda yang telah mengalami kegagalan atau kebangkrutan dan memulai bisnis baru lagi. Sebenarnya amalan ini sudah banyak saya berikan kepada klien-klien saya yang waktu itu mau memahar sarana spiritual untuk kesuksesan bisnis. Jadi waktu itu saya tawarkan mau mencoba amalan ini atau langsung memahar sarana spiritual. Dan sebagian dari mereka mau mencoba amalan ini dulu. Dan alhamdulillah telah banyak yang mendapat barokahnya dari amalan ini. Dan saya pribadi pun sangat senang atas keberhasilan mereka. Jadi untuk Anda yang saat ini menonton video ini, tidak ada salahnya untuk mencoba amalan ini dulu sebelum menggunakan sarana spiritual yang dapat membantu Anda melancarkan usaha. Baik, amalannya adalah sebagai berikut. Amalkan amalan ini sebanyak 3 kali setiap Anda sholat fardu. Selain itu, Anda sering-seringlah melakukan sholat sunnah duha. Dan setelah sholat sunnah duha, amalkan amalan tersebut juga sebanyak 3 kali. Selain itu, Anda juga boleh menyempurnakan dengan amalan-amalan atau wirid-wirid rizki yang lain. Lalu fokuslah dalam usaha Anda. Segala tips dan cara dalam menarik pembeli wajib Anda lakukan. Karena usaha batin ini akan lebih sempurna jika Anda mengimbanginya dengan usaha nyata atau laku lahir. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, usaha Anda akan mulai menampakkan hasilnya. Saya harap semua dari Anda mendapatkan barokahnya dari amalan ini. Dan untuk Anda yang telah mendapatkan barokahnya, jangan lupa untuk berbagi lewat bersedekah kepada saudara kita yang kurang mampu. Saya Abdul Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.